Pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Jagung manis, 5 butir bawang merah, 2 siung bawang putih cincang kasar, setengah buah bawang bombay, 1 buah cabai merah iris serong, 1/4 sendok teh ketumbar, dan 1 tangkai daun bawang. Tambahkan 75 gram tepung terigu, lalu aduk rata. Tambahkan 3 butir telur, 30 ml air, 1 buah wortel potong korek api, dan 50 gram toge. Aduk rata. Bubuhi 1/2 sendok makan garam, lalu aduk rata kembali. Goreng dalam minyak yang dipanaskan di atas api sedang sampai matang. Parut 2 bonggol jagung. Campur jagung parut, 100 gram jagung pipil, 150 gram wortel potong kotak, bumbu halus yang terbuat dari 2 cm kunyit bakar, 5 butir bawang merah, dan 2 sendok teh ketumbar bersama 100 gram tepung terigu protein sedang, 1 butir telur, 75 ml air, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh merica, 1/2 sendok teh gula, dan 1 batang daun bawang cincang.
ambil sesendok adonan, goreng adonan di dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai matang.